Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself in check. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Bersalam Sosial, teman-teman. Oke, pada konten kali ini saya akan memperlihatkan bagian apa aja yang rusak di bagian mobilnya atau mesin. Jadi kemarin habis laka itu alhamdulillah bagian mesin aman, nggak ada kendala, cuma ini lagi sporing dan ganti oli dan wheel drop ini tadi ada yang besinya ada yang patah. Jadi kita ganti. Kemarin robonya ke kiri ya. Jadi sebagian ini yang dicek kembali, ternyata masih aman dan nggak ada apa-apa. Mungkin nanti cek roda belakang, laker dan lain-lain. Bagaimana nanti keseruannya, tonton terus di channel YouTube Bos Kala. Ini ada Samiwit sedikit bocoran nanti ini setelah laka kemarin apa aja yang perlu diganti bagian mesin untuk, dan mobilnya. Untuk bagian mesin sih udah enggak ya, cuma enggak ada ya. Hah? Ban ya. Kalau untuk mesin di masih aman semuanya, tarikannya masih kelaker. Nah, untuk kaki-kaki besok cek ya. Iya, harus dicek. Jadi semua masih aman, alhamdulillah. Dan nanti siap turun ke Pantura setelah perbaikan ini. Ini ganti apa? Ini mau nambahin air aki. Ini nambah air aki. Akinya 3 ya? 3. Untuk yang di audio kurang airnya. Oke, teman-teman, bisa dilihat ini perbaikan roda-roda atau kaki-kaki 3 merah putih yang kemarin laka. Laker-laker dicek semua, alhamdulillah. Untuk spare part semuanya, untuk laker dan lain-lain aman, tinggal kapas rem yang perlu diganti. Ya, Wit. 3 poin yang diganti, Wit. Ini kampas rem depan kanan kiri ganti. Klaker insyaallah kayaknya enggak aman ya. Aman. Jadi setelah laka kemarin itu apa aja yang perlu diganti atau yang rusak apa aja? Kalau untuk yang rusak ini cuma klaker apa? Kampas rem aja. Tipis. Iya. Kaki-kaki. Yang perlu ditambahi sam Alpin? Apanya yang ditambahin? Enggak ada ya. Enggak ada. Be. Jadi setelah laka kemarin aman nih Mas ya. Aman. Kira jadi aman. Ini apa ganti kita? Ganti. Yang depan berarti? Rem ganti. Kanan kiri. Ya. Kanan kiri. Yang belakang enggak ya? Yang belakang ya. Masih tebal. Cek laker itu. Cek laker. Untuk ban? Ban diganti ini, suek. Tapi tebal loh Yan. Iya, tebal. Ya, baru ini pas laka itu. Oh iya, robonya kan ke kiri ya. Ini yang suek.
ini robek-robek. Oh iya, ini ganti ya? Ganti, ganti baru lah. Ganti biar katanya apa? Cerot ini kaget ya, rek. Iya, soalnya rek berarti pas roboh itu ya ini kena anu itu ya roboh yang anan ya roboh ngeri tak? Oh iya ngeri nyepotnya nganan, roboh ngeri ini apa jenisnya? Lahar, bakar itu yang anu disuruh pas sama ini kan karetnya udah apa? Lengket semua, jadi harus diganti nih karetnya. Oh karet? Iya. Untuk kaki-kaki lain-lain gak ada ya? Gak ada, semuanya aman. Siapnya kapan nih? Ready kapan nih? Insya Allah paling lambat itu dari Senin. Senin ready? Iya. Pedesan? Pedesan dari RR Republik Rawit. Dari RR. Jadi insya Allah minggu langsung muat pedesan buka kafe. Oke, buka. Kanyang tel deh. Mari nambuni ngono cah yo. Ning ngono bae. Di kelaker belakang. Ya. Jadi itu yang perlu diganti. Tunggu terus nanti kelanjutan dari giga merah putih. Oke teman-teman, jadi itu yang perlu diganti bagian atau yang rusak setelah laka kemarin. Bukan untuk variasinya ya, untuk variasi semua sudah selesai. Ini hanya untuk apa ya, kayak roda-roda, kemudian keperluan rem, kemudian klaker. Semua dicek karena ini insya Allah nanti perjalanannya langsung muat pedesan kembali. Semoga tidak terulang kembali ya kejadian seperti kemarin. Oke, ini yang dulu bekas laka. Buildupnya aman ya. Aman, cuma diganti yang terbaru. Ini nanti yang berdam. Oh enggak sih, ini udah patah. Ini ada yang udah menipis. Dan ini bannya. Pencerap mungkin ini, pencerap. Dan ini. Dan ini lampu tangga yang enggak bisa, yang udah mati, nggak berfungsi. Dan ini lampu sebelah kiri yang pecah. Dan ini, oh kanan kiri. Gerak kanan kiri lampu bisnya yang di, berarti ganti semua. Ya, lampu bis, lampu tangga kanan kiri. Kemudian ini. Ini interiornya. Jadi ini interior Oscar. Ini Oscar interior. Risiko tinggal itu aja yang udah diganti. Sedikit sih sebenarnya yang diganti. Dan ini diselepor kayaknya. Menyedihkan. Semoga enggak kejadian lagi hal-hal yang seperti kemarin dan selamat dan bisa barokah untuk giga merah putih. Semua dicek ya. Ini buildup yang baru. Buildup yang baru dan ini buildup yang lama. Jadi diganti semua. Apa yang bisa dibenerin sekarang atau dibenerin sendiri ya dibenerin.
nggak bisa nanti langsung ke dealer atau ke bengkel. Yo, I'll be